Ibu sudah berapa lama Ibu tinggal di sini, Ibu? Sudah lama. Sejak kapan, Ibu? Tahun 80 sudah menikah. Sebelum tahun 80 tuh sudah tinggal di sini orang tua. Jadi 50 tahunan 5 lebih ya, Bu tahunan ya. lebih. Terus Bu, kondisinya gimana nih, Bu? Rumahnya di pinggir sungai ini, Bu. Kalau ini banjir ya, Bu ya? Banjir. Maksud kami itu pemerintah supaya jangan sampai kami tergusur kayak itu nah. Karena nggak ada tempat lain Ada lagi. tempat yang lain lagi tempat tinggal di sini kami. Ada nggak sih Bu berencana untuk beli tanah di luar? Ya ada, cuma ada harganya mahal sekarang lah. Bu, ini kalau misalnya pas lagi musim penghujan, banjirnya ini sampai mana ini, Bu? Sebuahin rumah anu banjir sampai nginap. Menginap di mana, Ibu? Tangga. Dalam rapat dengan RT untuk memantau agar masyarakat yang membangun bangunan di bantaran sungai itu untuk diawasi dan diberikan semacam peringatan atau teguran untuk tidak membangun di seputar bantaran sungai atau di pinggir jalur hijau sungai ini. Selama ini untuk bangunan yang longsor itu kita suruh masyarakat, kita minta untuk mengungsikan diri dan merubuh, dan bangunan tersebut jangan ditinggali atau pindah ke tempat yang lebih aman, membuat rumah tersendiri lain lagi di tempat lain.